masuk. Ini harus saya bertanggung jawab di sini karena keluarga saya semua dekat di sini. Kalau misalnya memang kita jamin bilang tidak terlalu lama, kalau lama. Tidak ada yang bisa dari dinas yang terkait yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa kalau orang sudah meninggal tidak ada lagi efeknya virus. Kalau itu bisa diyakinkan oleh masyarakat, silakan. Tetapi ini sekali lagi saya katakan, ini bukan pemakaman untuk orang yang meninggal gara-gara COVID. Ya, bukan karena kemarin itu ya Pak Sofyan, hanya mereka ini berita dari Pak Sofyan untuk orang meninggal dan keluarga. Banyak sekali orang meninggal di sini dan kita tidak tahu identitasnya, tapi bukan karena meninggalnya karena COVID. Jadi silahkan dikuburkan di sini. Apakah ada orang yang meninggal? Ya, cuma persoalannya sekarang saya sudah berusaha meyakinkan kepada masyarakat secara ya kekeluargaan. Tetapi tidak ada yang bisa meyakinkan dari pihak kudus dan teknis bagaimana itu kesehatan orang yang meninggal karena COVID. Dari telepon kita kan enggak ada. Kalau seandainya ada yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa COVID itu kalau sudah meninggal virus itu sudah mati. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tapi bukan pemakaman orang COVID. Silakan dengan kita di masyarakat biar 30 orang meninggal ini malam kalau bukan karena COVID silakan dikuburkan. Ya saya wallahu alam. Ya saya diperintahkan Pak Bupati ya untuk meyakinkan kepada masyarakat. Tetapi apalagi sebagai saya sebagai seorang capres, saya hanya bisa menyampaikan pendapat secara kekeluargaan. Tetapi secara medis harusnya kan ada dari tim kesehatan yang bisa menyampaikan dan meyakinkan kepada masyarakat. Ya, kami sudah berusaha. Saya Pak Kuramil, saya dengan Pak Lurah, saya dengan Pak Kapolsek sudah berusaha semaksimal mungkin meyakinkan kepada masyarakat. Tapi tidak ada yang bantu saya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kalau orang sudah mati gara-gara COVID virus itu sudah mati. Ya. Kita tidak ada, kita ini punya perasaan juga. Ada tunggu ini kodom pri kemanusiaan. Kita kembali juga bagaimana kalau seandainya terjadi pada keluarga kita hal yang seperti ini. Ya. Tidak bertanggung jawab dengan pimpinan wilayah.